over pasar tubuh. Robert Tugu. Wow, menjulang tinggi ya. Dulu sisi timur tuh matahari nggak begitu apa ya, kan ada agak berawan ini. Oke, kita turun dari flyover Tugu ini masuk ke jalan Antasari. Nah, kita mau belok di depan itu tuh. Seingat saya namanya Jalan Pulau Bacan, coba kita cek dulu. Jalan Pulau. Nama-nama pulau ini enggak hafal saya. Jalan. Oh, betul tuh, Jalan Pulau Bacan. Oke, benar berarti. Kita mau berburu kuliner di pangsit. Ya, di depan itu ya, nanti kita nah, pokoknya habis perempatan depan itu ya, nanti saya sambung lagi. Nah, pesanan saya sudah siap. Ini mie aha yang di Jalan Pulau Bacan. September tanggal 4 ini. Ya, kita nikmati dulu buah sambal nih. Sambal mah wajib. Kalau kecap saya nggak begitu suka. Nanti dia rasanya jadi kerok kalau kecap. Nih, sambalnya kayak begini. Dikit dulu. Tes kuah dulu. Buh, mantap. Jadi potongan daun bawang itu bikin sedap ya. Kalian ya cuman ini aja sih, air panas dikasih garam ini kaldu kali ini. Wow, ini datang kasih sedikit sambal. Ini halal ya, jadi mie ayam. Panas nggak ya? Tiup dulu. Ini apa nih, lada biar ada terus pedasnya dikit. Toppingnya ya tuh ini nih, dari ayam, potongan berambang sama apa ini ya. Oh ini nih, daun sawi kayaknya. Harganya masih stabil. Seperti jumbo yang 42, bihun juga 20. Langsung 25.000 berarti. Standar lah ya. Thank you.
makin ramai mendekati jam oh jam 9 udah. Gile kopinya luar biasa. Ini yang kopi satu nih penuh istilahnya. 20.000. Saran saya kalau nggak biasa makan banyak, ini bisa untuk berdua asli, untuk berdua cukup. Jadi bisa menikmati ini pangsit ayam rasa enak hanya dengan 10.000 per orang. Bagi dua tapi ya, suami istri gitu. Gile. Saya udah setengah kenyang aja masih sebanyak ini. Lanjut lagi. Tuh, sampai yang beli. Ada dibungkus itu. Jadi dalam tempo 10 menit habis juga. Cuman benar-benar porsi jumbo. Yang paling atas itu porsi jumbo yang satu. Jadi saran saya pesan separuh aja atau pesan satu untuk berdua. Asli cukup. Ini masih gabung sarapan sama makan siang. Ternyata porsi jumbo ini sangat mengenyangkan. Wah, lain kali kayaknya separuh aja sih. Ini setengah mati gak bisa. Paling yang porsi penuh bapak-bapak, anak muda lah ya. Anak muda ya. Kalau ibu-ibu biasanya separuh. Ada juga yang satu. Kok berarti di Bandar Lampung ini Mie Aha ada tiga ya? Punya bapak yang di kampung sawah itu. Terus yang di Pangkal Pinang sama kita sini. Tiga ya. Cuman kalau yang di sana kan yang non-halal ya. Non-halal yang di sana. Kalau kita sini halal. Oke. Luar biasa kenyangnya kok. Ini amit. Iya. Wah. Kenyang kok. Wah, kenyang betul. Sampai amit-amit ya, amit ya. Oke, sukses ya kok ya. Oke, ini Mie Aha yang di Pulau Bacan. Cuaca cerah nih. Jadi saya tadi masuk dari sana itu Jalan Antasari. Gak jauh dari turunan flyover tadi, Tugu ya. Dan kira-kira itu berapa ya? 250 meteran lah dia, 300 perempatan ini dan ketemu ini. Ini Aha Pulau Bacan. Tadi 20.000 aja dia porsi penuh. Padahal bisa untuk berdua itu. Asli. Atau bisa separoh 17.000. Tapi kalau saran saya sih pesan satu aja yang 20 ribuan gitu. Minta piring kosong. Oke, dilaporkan dari Jalan Pulau Bacan. Ini halal ya, yang ini halal. Cerah banget hari ini. Oke, kita tinggalkan Jalan Pulau Bacan ini. Kembali ke rumah jam 9.15. Ini ketemu Jalan Antasari, kuduk ke kiri karena dia satu arah. Wah, cerah banget ya hari ini. Senin 4 September 2023. Jadi awalnya Mie Aha itu bapaknya yang buka di kampung sawah Brebes itu ya, di depan kantor, sekarang kantor apa ya, kantor camat, bukan, puskesmas
Puskesmas Kampung Sawah Brebes itu. Sukses. Pernah tak wawancarai sih engkohnya itu dari Pulau Bangka, dia merantau tahun 60-an di sini. Terus anak-anaknya yang ikut ada dua. Satu engkoh ini yang di Pulau Bacaan ini. Satu lagi adiknya yang di Jalan Pangkal Pinang itu, di lorong sampingnya Mie Awi. Oke, terima kasih. Tetap semangat, salam sehat. Saya mau U-turn di sini.